Mbak TJ sempat ada berita nih katanya sebelum jadi artis sekarang Mbak TJ sempat kerja di jadi awak kapal terus ya. Jadi guru juga ya. Itu boleh boleh cerita nggak sih Mbak dikit perihal itu tuh? Jadi perjalanannya awal mulai perjalanan hidupnya dikit Mbak. Perjalanan hidup iya, saya pernah kerja di kapal pesiar jadi cabin crew, jadi stewardess. Jadi kamu bersih-bersih WC gitu. Oh gitu. Tapi jadi guru, sambil siap. Itu tahun berapa Mbak? Jadi apa kabin kapal? Tahun 2002. Udah lahir belum? Wah udah dong, udah. Berangkai dulu ya. Nah terus sampai akhirnya dari maksudnya jadi guru playgroup ya? Guru playgroup terus jadi awak kapal terus sampai akhirnya jadi artis itu prosesnya kayak gimana Mbak? Seperti sampai akhirnya terjun ke acting ini nih. Suka dukanya ya? Pertama kali ke dunia showbiznya karena ikut audisi Extravaganza. Oke. Dari situlah akhirnya mulai masuk ke dunia showbiz gitu, entertainment. Kalau dulunya mah ya namanya kita nyari duit ya. Iya. Apa aja kita kerjain gitu, kerjain aja ngasihin duit gitu. Nah. Kalau boleh tahu Mbak suka dukanya waktu itu jadi guru playgroup, jadi kabin kapal itu seperti apa suka dukanya? Pengen tahu dong. Bener lah. Kalau jadi guru mah biasa lah ya, anak-anak lucu-lucu enggak ada dukanya lah. Iya. Awak kapal. Saya ceritain ya. Itu hari pertama saya yang kerja di kapal pesiar itu namanya Status. Hari pertama kerja nih, bayangin nih. Ya saya di kapal kapal. Di hari pertama saya di situ itu sih kata yang paling berasa sekarang. Jadi saya shock dulu. Gue harus gimana? Tapi waktu di training karena nggak ada tuh cara membersihkan mencetak orang. Saya mau kemana? Oke. Abis itu ya saya tenang dulu. Baru saya bersih. Oma nanti lagi di tempat yang disable aja. Oma sudah ada. Oma kenapa berencana? Gitu. Semuanya ya senanglah ketemu banyak teman dari berbagai negara. Belajar bahasa mereka dikit-dikit. Kan kalau itu jadi awak kapal ya. Kalau perjuangannya menjadi seorang artis sampai saat ini seperti apa Mbak TJ? Kalau di itu kan sudah kali ada dari Bapak-bapak dari tahun itu jadi gue udah dari 2007 nih. Baru sekali ini gue dapat pelajaran nih. Udah 16 tahun kita. Ini yang pertama Mbak? Ini pertama. Ini pertama dan jangan yang terakhir ya. Buka boleh dua. Iya. Pertama. Iya ya. Iya. Tapi film banyak ya. Banyak dikit-dikit saya di sini doang. Suka dukanya gimana Mbak? Suka duka. Jadi artis ini. Suka duka jadi artis. Iya. Suka duka jadi aktor. Iya jadi aktor. Ya aktor. Suka duka jadi aktor. Ini suka duka jadi aktor. Suka di aktor ini aja ya. Apa namanya? Lawak aja gitu. Oh. Beda aktor sama lawak mah. Iya. Tapi apa aja dah salah duitnya ya. Terus sampai akhirnya dikenal banyak orang sempat kaget gak sih Mbak TJ? Maksudnya zaman itu? Ya dari zaman itu sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kalau waktu awal-awal itu ya kaget lah namanya. Biasa ada di pasar ada yang foto-foto. Adanya Omos ya, Kadang-kadang kan dulu saya sangat terkenal mirip dengan almarhum Pak Oma. Oh iya. Kalau lama-lama ya udah nggak ada yang kenal juga sama gue. Ya sekarang gue ada yang minta foto. Tapi dengan banyaknya aktor-aktor baru kayak merasa tersaingi nggak sih Mbak TJ dan seperti apa? Mana aktor baru pasti akan terus bertumbuh. Kalau aktor kan nggak punya batasan umur ya. Umur berapapun pasti akan ada peran yang tersedia tergantung dengan durasi yang dibutuhkan. Dan dengan menghargai ini jadi kayak semangat terus buat terima new project film kedepannya sih. Dengan apa? Project film. Dengan apa? Penghargaan ini. Dengan penghargaan ini saya semangat jatuh.
Dengan penghargaan ini tentu saja membuat semakin membara untuk berakting lagi dalam film yang lain. Genre-genre berbeda dengan karakter-karakter yang berbeda. Hidup akting, hidup.